Sebelum lagi channelku Andra Pertia, so di video kali ini aku bakalan ya sesuai judul lah ya, sesuai judul kalian pasti sudah tahu lah ya, udah tahu lah ya, tahu lah. Oke, di sini aku bakal main Minecraft lagi karena aku suka Minecraft ter dan ya. So di sini aku udah memiliki skin bagus gak guys, bagus gak? Aku tahu jawaban kalian pasti enggak ya, karena saya burik man. Ya ampun, ini burik banget. Astaga, ya pokoknya di sini aku bakalan main Minecraft lah ya, pokoknya ya Minecraft. Button size nya 100. So di video kali ini aku bakal main Minecraft Battle. Di sini aku bakal create new world. Dan ya di sini tampilannya sudah berbeda. Di sini aku bakal kasih nama world name-nya saya menggabut. Emang bener tuh guys. Proses spell-nya global resource pack-nya enggak ada dong. Halo. Apa lagi? Server pack. Server pack kagak ada beta. Gameplay beta, world update. Iyalah. Are you sure? Oh yes. Activated man. Custom biome. No. Saya ingin normal saja. Oke, general dan ini udah kreatif. Di sini aku bakal flat world. Yo. Dan kita bakal create new world. Aku udah terbiasa sama tampilan-tampilan yang baru di versi 1.18 yang the world update setengah-setengah. Ya, ini versi 1.18.30 jadi aku sudah terbiasa. Aku udah mainin ini sejak beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah. Dan ini tampilannya masih ini banget ya, masih pemula banget. Woi, di sini ada spawn ravenger, di sini ada skulk dan ada skulk sensor. Ya ini umum lah ya, umum coy, umum. Aku bakal ubah tampilannya karena ini terlalu pocket buat aku, jadi aku bakal ubah ke klasik. Ini video lalu klasik ya, lalu gamenya sebentar. Wait, what? Apakah di sini ada resistance-nya 4 cong? No. Bukan 4 cang saja. Buset, 15 cang. Ya biasa aja lah ya, 7 cang coy. Ya biasa ini, biasa. Biasa-biasa ya. Di sini ya. Ya, aku bakal coba satu spyglass. Spyglass yang melayang, tolong. Kita bisa ngezoomin. Ntar kita bisa ngezoomin sesuatu. Wow, ada domba. Ada domba, hai domba. Aduh, dipantatin aku parah. Parah. Eh, madep sini. Madep sini. Terlalu sus. Ini terlalu sus. Tolong, ini terlalu sus di sini. Pressure plate kah? Ada glow item frame, ini udah biasa. Ntar guys, aku mau ambil minum bentar ya. Saya skip sebentar ya guys ya. Saya skip sebentar. Nggak bakal saya matiin kok, tenang. Ini gimana? Nah. Aku kembali. Dan aku mau di sini mau ngapain? Ya bener juga, aku ngapain di sini? Aku bakal coba bikin satu sistem redstone.
Ntar guys, aku tadi aku ngambil minum terus sekarang kebelut. Iya, aku kembali di sini guys. Aku lebih tenang. Nah, aku lebih tenang ya. Di sini aku akan membuat mesin bernama Target Block To. Block Co. Target. Wait, ini. Ini bener. Ya bener. Di sini aku bakal membuat sasaran panah, guys. Nah, kayak gini. Terus ya aku bakal sambungin sama redstone, guys. Ntar ya. Ini. Oke, ini dia. Dan ini satu lagi. Di sini. Kalau ini bakal kena target block, ini bakal mati. Terus aku butuh satu block. Satu block. Ini tak angkuannya. Ini satu block ini. Nah, sini ini bakal kehubung sama redstone. Nih, kita coba dulu ya. Target. Oh, enggak bisa. Harusnya pakai sensor. Ini harusnya pakai observer ini bentar ya. Harusnya pakai observer ini. Nah, gini. Jadi kalau gini. Ya enggak sih? Gitu enggak sih? Nah, ini enggak. Oh, kebalik. Nah, gini. Terus ini. Dan kalau sini harusnya itu bakal mati kan. Terus ini restongnya. Nah, ini tidak masuk akal sama sekali ya. Ini tidak masuk akal ya, Bun. Mati sudah. Wait. What the Bentar. Wait. Ini kayaknya observernya rusak. Ini aku mau buat mesin apa dah? Ya ampun. Ini bakal kita arahin aja ya. Ini lewat gimana? Aduh, pusing aku kawan. Pusing. Sumpah. Gak bisa di. Woi. Slash time. Kagak bisa ngetik. Oh, bisa. Time set. Ya ampun. Enggak bisa ngecheat. Tidak. Enggak bisa ngecheat, guys. Tolong. Ngecheat FF lah, boleh lah. Ya seperti biasa ada Enderman. Aku bakal aktifin terus. Ini bakalan gimana? Pistonnya bakal aktif terus dorong nih observer. Observer ya bener. Terus di sini bakal aktif di sini ya. Aktif ya, Bun. Nah, kayak gini terus nanti bakal ya kalian paham lah ya pasti. Saya bakal kasih piston ini, lalu di sini kasih ini kasih observer dari tadi ngomong observer kalau berhasil membagongkan. Sumpah guys, masang observer mesti wait. Nah, jadi mesinnya itu kayak gini guys. Gimana? Ini dihidupin. Ya, ini dihidupin. Terus ini kasih redstone torch. Harusnya bakal hidup. Ini kita coba ya. Sat. Salah. Ya ampun, resort torch-nya ancur. Ya, ini aku mau gimana sih buatnya? Ini nyanturin aja lah ya.
Ini aku arahin ke bagian sana. Kalian paham gak sih redstone-ku, guys? Kalau kagak paham ya udah. Ini kita, aku arahin. Ini. Kalau ini nyambung terus. Terus ini gak nyambung ke sini ya, guys ya. Ini kita sambungin. Bagaimanakah jadinya? Pasti bakal ketabrak-sabrak sih, yakin aku, kawan. Kan? Segitu doang kemampuan lo. Harus aku kasih lever, guys. Ntar. Lever, mana lever? Ini per. Sah. Ini. Nice. Tapi aku matikan MMPS lu. Terus ini enggak bisa diarin ke piston. Enggak bisa. Nah. Matiin. Tidak berfungsi. Seragat. Wood plank. Ini aku membuat apa sih, sumpah dah. Mampus. Terus ini observernya buat apa lagi ya? Ini kita seragat. Terus ini. Tahu lah guys, aku membuat apa ini, kagak tahu ya aku. Enggak tahu guys. Bentar. Aku mainin night vision guys. Bentar ya. Apa? Spawn alay. Semoga tidak alay ya. Spawn alay. Let's go. Wow, alay. Kita coba ada warden kagak ya? Wandering trader adanya. Gak ada spawn warden. Tapi ini kawaii, alay. Ini alaynya kawaii. Dasar bocil lu. Ini gimana sih? Kok ada tombol alay? Aku enggak tahu, guys. Kebalik. Nih. Serget. Nih. Tapi kebalik ya. Kebalik. Yang nyambung sama redstone ini bisa kagak ya? Yes. Dari mana sinarnya? Oh, dari sini. Sama aja mati. Ampun, aku gak paham sama redstone ini guys. Sumpah. Ini menggabut di Minecraft ya guys ya. Bentar. Aku pengen sumpah. Aku pengen nge-spawn warden. Gimana sih caranya, sumpah? Warden, weh, warden. Saya tidak memiliki warden. Aku pengen lihat, sumpah, warden tuh kayak gimana sih. Ya walaupun kita udah lihat di ya di foto-foto di Google Minecraft terus di trailernya, tapi ya maksudku ya udah gitu doang. Oh my god, ada orang ke